Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Salam bereh. Selamat datang di channel YouTube Bang Una. Kali ini Bang Una ingin membuat konten untuk yang terakhir kalinya di kampung halaman di Aceh. Mungkin nanti kedepannya aku akan buat konten di luar Aceh. Semoga apa yang aku bilang ini bisa kesampaian. Mohon dukungannya dari teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Semoga teman-teman yang sudah berbaik hati dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan sesuai dengan harapan apa yang sudah diceritakan. Oke teman-teman, pada kesempatan ini Bang Una lagi nge-vlog perjalanan di kampung halaman di Aceh sendiri ya, tanpa ada yang menemani. Oke teman-teman, let's go, ikuti perjalanan saya. Semoga teman-teman terhibur. Nanti apabila teman-teman ada saran di mana konten apa yang harus pengguna buat, ya silahkan di komen di kolom komentar sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke guys, kali ini ikuti terus perjalanannya Bang Una. Semoga perjalanannya lancar, aman, tidak ada kendala apa-apa di jalan, sesuai dengan judul konten. Mungkin teman-teman ini video terakhir dari Bang Una dengan batas waktu yang belum tahu ya kapan lagi mungkin aku buat konten. Yang jelas ini video terakhir dari Bang Una. Semoga teman-teman bisa terus mendukung Bang Una kedepannya apabila Bang Una memulai lagi membuat konten. Jadi bisa dibilang konten ini adalah konten yang buat teman-teman mungkin akan jadi kangen atau rindu dengan kontennya Bang Una. Karena ini terus terang, konten ini ataupun video ini adalah video terakhir dari Bang Una, sesuai dengan judul videonya ya. Jadi untuk teman-teman yang kepo mungkin kenapa Bang Una tidak buat konten lagi, tidak buat video lagi, bisa cek di Instagram Bang Una. Di situ mungkin ada daily activity Bang Una yang Bang Una upload. Jadi kalian bisa tahu kenapa sih Bang Una nggak membuat lagi konten setelah konten ini. Ya, Bang Una di sini nggak akan memberikan alasannya. Kalian bisa cari sendiri di Instagram Bang Una, @banguna ya, dengan nama penggunanya @banguna. Ada di link deskripsi ataupun di layar tempat kalian lihat video ini. Terasa lama juga saya untuk pembangunan nggak upload video, sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu yang lalu bangun upload video. Dan mohon maaf
untuk konten ini pun konten terakhir dari bangunan. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selama ini udah support, udah dukung bangunan, udah subscribe channel YouTube bangunan. Terima kasih banyak. Dan aku harap teman-teman juga jangan bosan ya, bagi kawan-kawan lain yang udah bantu bangunan untuk selalu berkarya di YouTube, selalu mengeluarkan kreativitasnya. Dan mohon maaf pada kesempatan ini bangunan, mohon pamit dari teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Tapi bangunan terus terang gak tahu kapan harus upload lagi. Cukup sekian dari bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.